Yuk guys, kita jalan dulu menuju stasiun. Sarang leta. Sini udah sampai cepat dari MRT. 1200D. Iya. Mayo tuh pacot knalpotnya. Kita di endorse ya kan sama Adinda. Ed lo catnya jangan gitu. Eh Aska, kita di mana Kak? Old Trafford. Yo. Bocah enggak bawa duit ini. Halo, balik lagi bersama gue Mail. Jadi di video kali ini gue pengen ngevlog buat pergi ke GBK Senayan. Ngapain sih gue pergi ke GBK Senayan? Nah, gue pergi ke sana itu mau ngerjain tugas. Jadi gue kayak di sana tuh mau syuting gitu, bikin iklan atau apa gitu. Pokoknya nanti gue sama teman gue mau diskusi dulu bikinnya, bikin apa. Jadi tuh gue kesananya tuh pertama gue naik motor dulu ke rumah teman gue. Nah, rumah teman gue itu tinggalnya di Cipete. Nah, dari Cipete gue langsung naik MRT ke GBK. Yoi, nyobain MRT. Cuy, norak banget kan gue belum pernah naik MRT. Sekalian gue nyobain naik MRT buat pertama kalinya, ntar kayak gimana. Biasalah, bocah norak, gak pernah pergi ya kan, di rumah terus. BTW ada nyokap gue. Kalau dengar suara gue ngomong-ngomong keras kayak gini, pasti nyokap gue keluar tuh ya kan, melihat gue lagi ngapain gitu. Yaudah yuk, kita langsung aja jalan ke Cipete. Oh iya, BTW gue kayaknya ntar mau nemuin teman gue dulu deh di Tanah Baru. Soalnya teman gue mau bareng gitu sama gue. Yaudah yuk, prepare dulu buat jalan. Nah ini gue bawa stabilizer ala-ala dari Paralon. Yuk guys, kita jalan dulu. Ya jadi gue mau nungguin temen gue dulu nih di pinggir jalan ya kan. Lama. Ya, jadi gue udah sampai di rumah Prima. Ini ada Aska deh, weh Kak. Apa buat lu tadi lu? Lu kemana aja? Ini ada Uji deh. Halo. Ini ada Hekel. Eko. Yuk. Ini ada Prima juga nih. Ada nasi goreng ya Prima? Ini bocah udah pernah ada nih di vlog gue nih, yang nasi goreng. Tapi viewersnya dikit. Viewersnya dikit ya? Iya. Lu cukur rambut, Ji? Cukur rambut dong. Liburan mah panjang, Ji. Ntar kita panjangin lagi liburan. Oke okay, guys, jadi sekarang kita mau jalan kaki menuju stasiun. Oke, jadi sekarang gue mau jalan kaki nih menuju stasiun MRT, ya Ji ya? Yoi, stasiun MRT. MRT apa? Prim, Haji Nawi. Oh, yang orang pada foto-foto itu ya? Jadi gue pertama kali nih guys naik MRT. Itu kan baut-baut di pembangunan. Tadi kita lagi udah mau sampai Haji Nawi ya kalau ya? Yoi, kita lagi nyampe Haji Nawi, kita mau nyobain MRT. Ntar kita foto-foto dulu di depan, foto di trotoar. Nah jadi keren gue stasiun MRT-nya dari rumah Prima deket. Ternyata jauh banget anjir. 800 meter. Masih di ujung anjir. Emang 808 meter. Tapi gak ada angkot ya Prim ya? Ya makanya nanti kapan-kapan gue sama Ekel nantang Mail lari jauh dari rumah gue sampai GBK. Tentang parah, potato. Gue aja kemarin pas kaleran lari terus ya. Iya tapi lu kuat gak lari dari rumah gue sampai GBK? Antasari GBK. Mager dibaliknya. Baliknya narsik. Ayo. Tapi jalannya subuh ya? Jalannya subuh. Emang subuh? Iya. Kan yang ngaret lu. Lu bayangin cuy, dari Depok ke Cipete. Lu macetnya, lu mininya. Bocah mah enak lu pada dekat nih. Si Uji rumahnya Cinere, Eko Cinere. Mile challenge cuy, mile challenge lu buat konten baru yuk. Apa? Namanya mile challenge. Gua doang sama Aska yang rumah di Depok kan. Lu guys, stasiun MRT-nya ada di sana. Nah. Tuh, kecil banget sih kan. Jauh banget. Kata lu deket. Deket. Palpar lu. Kayak gini. Jadi udah mau sampai stasiun MRT-nya. Yo, jadi kita udah sampai, tinggal naik tangga. Anjay, seneng banget gua. Kalau seneng enggak kalau? BTW ada liftnya kan? Margonda enggak ada, Margonda. Belum ada. Kata lagi sih Citayam kayaknya. Margonda belakangan. Citayam, Bojong Gede, Parung, baru Depok ya. Cilebut baru Depok, baru Margonda. Iya. Biasanya bocah-bocah foto sini ya kan? Tangganya tangga. Oh iya, ditutup. Jadi kita naik lift dulu. Enggak boleh bawa ini, Boleh bawa tuh apa? Enggak boleh bawa duren. Bismillahirrahmanirrahim. Orang banget guys. Ada ininya cuy, ada apa kacanya? Iya. Foto dulu cuy, foto.
Yo, jadi kita udah sampai di stasiun MRT Haji Nawawi. BTW sepi banget cuy, tuh gak ada orang. Kalau di Margo ini enak sih. Kita udah sampai di MRT. Gua kira kayak di GTA gitu. Jalurnya sama dua. Terus nyebrang-nyebrang ya kayak di film-film tembak-tembakan dalam kereta. Gua kira kayak ini yang di PB tuh, Ji. Yang di PB. Iya. Kayak gitu. Yo, jadi sekarang gue udah sampai nih di stasiun Senayan. Ini berarti atas kita langsung jalan Sudirman ya, Ji? Ya, seneng banget ya, Ji. Pertama kali naik MRT, yoi. Kita telat, guys. Sekarang udah jam berapa nih, Ji? Ya, udah jam setengah adem ya, kan? Pengen gelap. Udah mau gelap, kita baru nyampe gitu. Tapi tadi di MRT juga gak begitu ramai sih, biasa aja. Biasanya kan jam-jam segini tuh jam orang pulang kerja. Tapi tadi lumayan sepi, soalnya keretanya setiap berapa menit sekali tuh ada terus. Jadi dalam satu kereta tuh gak begitu ramai. Tapi kita gak dapet tempat duduk. Okay. Emang kayaknya kita mau berdiri deh, Kak. Iya. Sebenarnya ada yang kosong. Ada yang kosong, cuma prioritas. Wih. Pas naik stasiun ini langsung ada di Jalan Sudirman. Coba pemandangannya, yuk. Di kamera murah, guys, kamera murah 1200D. Iya. Tapi 1200 enggak ditutupin lakban ya. Ini stiker aja, gua beli stiker aja. Iya, stiker ini kan stiker itu murah, guys. Ini mah 1200D aja ya. Jadi ini stabilizer punya gua nih, ala-ala buat dari Paralon ya kan. Terus pakai stiker biar bagus, hand grip ya kan, hand grip KTC. Serius kagak lah, bocah percaya bocah Depok. Mulus gak? Mulus gak? Yeah, lensanya dibuka juga belum. Record dong, record. Kita bikin banget. Bikin inian. Mulus kan, mulus. Kita bikin video klip, Kel. Oh iya. Klip sama Mail gimana? Sekarang kita lagi bajak ya. Lagi kita bajak. Jadi sebenarnya, Kel, menurut tuh Mail tuh orangnya gimana, Kel? Mail tuh orangnya ngaret, paling ngaret. Tadi kita janjian ketemu jam? Janjian jam 3, nyampe jam 5. Lo kalau mau ngajakin Mail, bilang jam 2. Jam 2 supaya datangnya lebih cepat. Iya, walaupun emang jam 5 misalnya ya. Iya. Nah, jam 2 yuk dari tempat. Aska, gimana, Aska? Tenang Mail gimana? Mail tuh bacot knalpotnya. Bersih. Mau masuk rumah Prima dimatiin dulu motornya setuh. Ceritanya mau ngiklanin Adidas. Oh, mau iklan. Jadi konsep kita tuh ceritanya mau ngiklanin sepatu, ya kan? Kagak ada warteg apa sih dia, Ji? Kagak ada warteg. Karisma enggak ada kan? Karisma kagak ada ini yang lampunya paling terang. Mana lampunya paling terang? Gitu. Yo guys, balik lagi dengan gua. Sekarang kita udah nyampe nih di GBK. Udah mau masuk nih yang punya channel. Lagi prepare untuk making video. Beuh, anjay gedung ya kan? DJ Mail kagak pernah ke Jakarta. Yeah. Jadi sekarang udah maghrib, tapi bocah belum pada mulai syuting juga ya kan? Udah maghrib, udah gak ada matahari tuh. Udah gak ada matahari, tapi bocah belum mulai syuting. Kalau gece ke... Ya, ini aktor gua nih, yoi. Ini aktor kedua juga. Ini ceritanya jadi orang apa? Jadi pelari kita. Jadi ceritanya kita mau lari ya, syuting lari. Kita iklan Adidas. Yoi, kita di endorse ya kan sama Adidas. Buat Adidas ntar, Adidas Indonesia kalau nonton ya kan? Iya. Adidas Pure Boost. Adidas apa kau? EQT. Ah iya. Tolong ya Adidas ya. Siapa tahu bisa pakai jasa kita buat iklannya diambil ya sama dia. Ya, padahal mah tugas doang. Si Prima juga udah siap pakai sepatu. Ya jadi ceritanya gua tuh kayak suruh buat tugas gitu. Nah, tugasnya itu kita mau ini ya Prim, ngiklanin ya Prim. Ah iya betul. Kita ngiklanin sepatu Adidas nih yang udah dipakai Prima sama Jekyll juga udah siap tuh pakai sepatu Adidas. Jadi kayak kita ngiklanin iklan Adidas gitulah. Tapi ini buat tugas doang. Tunggu, gua mau foto. Oh iya sih, Uji mau foto. Fotografer ya kan? Guys. Boom. Stabilizer ala-ala ya kan? Ala-ala. Biar begini pun kreatif tapi tetap shake. Shake parah tadi. Shake parah. Mendingan gak usah pake. Lumayan lah meminimalisir terjadinya goncangan. Cuma sama ini, Kak. Misal siapa tahu di sini ada fotografer gitu kan. Lihat kita gitu. Oh iya. Stabilizer. Inspirasi. Oh iya. Padahal tapi dia menggunakan hak cipta lo gitu. Kan yang bikin. Iya, ini gue yang bikin beda. Tapi lu lihat tutorial lagi di YouTube ya. Tutorial di YouTube gak ada stikernya, cuy. Oh. Udah gitu. Gak ada gripnya ya. Gak ada gripnya. Gak ada
ATC aja ya kan. Udah gitu kameranya lebih murah ya. Kameranya lebih murah. Oh, iya. Lebih murah mah. Lebih murah. Kamera murah. Cuy. Kamera murah. Kagak apa ya? Enggak ya. Mahal. Mahal lah ya. Coba preview, entar enggak ada lagi. Ad lo chat jangan gitu. Susah gitu. Ini. Lo chat 2 kali. Baru lu mulai lari, larinya ke arah situ. Eh, dikata bukan loncat. Enggak. Oh, tadi katanya di sini ada tempat-tempat. Barbar. Nah, oke, jadi si Prima tadi udahan, udah nge-shoot. Sekarang tinggal giliran si Hekel. Kan mana Hekel? No, dia no. Hekel yang lari. Ya, jadi tadi si Prima sama si Hekel, dua-duanya udah. Kita tinggal nge-shoot yang larinya aja. Hekel sama kita makan. Ntar, balik aja. Iya, di... balik aja kita makan di... Balik aja kita makan di ntar. Lihat ntar aja. Wih, gila. Kayak pasar malam. Eh, Aska, kita di mana, Kak? Old Trafford. Yo, Ewi. Glory. Di sini. Sini. Itu udah roll belum? Oke guys, jadi gue udah selesai syutingnya, tinggal footage terakhir ya. Last footage terakhir. Ya, tadi kita udah selesai ngerjain di situ. Jakarta udah malam. Udah jam berapa kak? Sekarang kak? Eh, udah lupa so belum? 8 kurang. Udah kita mau nyari minum dulu ya. Yuk, nyari minum dulu. Di Indomaret. Ya. Jadi tadi yang ngantri buat beli minum itu teman gue di sana tuh kayak ada bertiga doang ya kan pada cariin kagak kelihatan ya kan? Soalnya kita di tempat gelap loh, di bawah pohon. Udah haus Ji. Udah haus ya. Jadi si Ekel kan tadi gue nitip apa ya minuman gitu loh, warna biru kan green tea lo bilang. Iya, gue lihat botol kan warna biru. Nyoca iya, ocean gitu apa sih botol warna kan? Biru iya betul. Ocean terus dibelinya malah ginian. Ini juga bukan sebenarnya, ini punya dia, ini punya Ekel juga dong. Wala tutupku. Jadi gak dibeliin punya gua. Gak gitu. Capek. Gua udah nitip. Konsentrasi sebenernya. Anjay. Ada ikan rere kan di tengah-tengah GBK. Iya, jadi ini ikan koi apa ikan emas sih? Kalau menurut gua sih ini ikan emas. Ikan rere. Enggak, ini ikan emas. Cuma ikan emasnya tuh ciri khasnya ikan emas. Emas nikus, GBK nikus. Soalnya kan ada di GBK. Bahasa latinnya. Oh. Gua gak tau nih. Yo, karena kan gua sebenarnya dulu pengen masuk SMA cuma IPA. Karena ya takdirnya masuk SMK Multimedia. Enggak. Sebetulnya tuh semakin malam Prima tuh semakin aneh. Itu tingkah lakunya semakin lama seperti kerdil. Seperti kerdil yang memakan apel. Iya betul. Otak gua butuh di charge. Nih si Prima ngasih jalannya. Kok gua Heka? Kayaknya pertama gini. Ini lo gerbang ini aja nih lebih dekat. Udah gua ikutin. Kok gua sih? Ternyata muter jauh banget. Siapa? Lo uji. Udah. Tidak usah menyalahkan siapapun. Yaudah. Ini semua sama Il. Soalnya salah gue ya kan. Jadi nih kita muter-muter jauh banget ya kan. Ada berapa? 2 kilo kali 2 kilo. Lebih. Rasanya tuh kayak dari sini ke Ciganjur. Depok Ciganjur ya. Pokoknya jauh banget anjir. Muter-muter. Tadi si Uji ngiranya tuh keluar lewat sini. Ternyata beda. Soalnya pintu keluar GBK tuh semuanya sama. Kayak gitu-gitu juga. Mirip semua. Kalau sini juga pasti gak keder. Gak kayak kita jarang kesini aja. Iya. Makanya tadi sangkanya keluarnya ini. Ternyata bukan. Kita tinggal satu tag lagi nih. Satu tag terakhir di jembatan. Abis itu udah kita balikan naik MRT lagi. Abis balik tapi ntar nggak balik dulu, kita mau makan dulu. Kita balik ntar naik MRT, abis itu ngambil motor baru makan, abis makan baru udah balik. Jadi sekarang gue udah selesai syuting tag terakhir tadi di jembatan. Jembatan mana, Prim? Jembatan ini, GBK. Jembatan penyeberangan situ tuh, yang kemarin lagi hits, lagi viral ya kan. Jadi tadi tag terakhirnya tuh di atas situ. Terus hasil iklannya gimana? Ntar kalian cek aja di akhir video. Semua tergantung Mail, editor. Jadi kalau misalnya hasilnya jelek, salahin Mail. Hasilnya jelek, salahin gue. Karena gue yang edit ya kan. Karena editor itu tukang ngakali. Mana supaya syut-syut jelek tambah bagus, sucut bagus tambah bagus. Terus si Aska sama Uji tadi udah duluan ke stasiun MRT, so sekarang kita mau lanjut ke MRT-nya. Ya, si Prima mau isi ulang aja ya kan? Aska suara banget, udah bocah. Gue kira siapa ya wakil-wakil? Gimana sama aja? Tinggal ditaro. Tiket tidak dapat digunakan. Coba buat digunakan. Tekan aja Nawi. Masukkan koin atau uang kertas. Gini kan? Iya benar. Duit gue lecek cuy. Makan duit lecek tuh. Ambil duit gue. Bocah gak bawa duit ini. Wes, mau juga duit. Tolak rejeki duit.
Tuh, lama. Untuk mencetak struk, pilih. Enggak usah, langsung. Berapa nih cuy harganya? 6.000 ya kan. Cetak struk ke Nora buat nyokap gua. Tadi kan nyokap gua ada tuh. Oh, kan ketinggalan keretanya. Dia nih naik lift segala. Gila seneng banget ya mati. Ini ibaratnya PB ya. Oh, apa enggak GTA tuh? GTA yang di kota 1 ya. Mas di trum di. Kita naik MRT buat kedua kalinya ya Ji ya. Selama dari MRT diresmikan kita baru naik. Baru naik dua kali. Kalau mana kalau Hana Masa, kalau bocah katanya janji kalau misal dia jadian nih kan dia jadian terus traktir Hana Masa mana. Beda jadi fix Hana Masa cuy. Bodo amat. Kita lagi jalan ke rumahnya Prima ya kan, mata udah ngantuk banget, bocah juga udah pada lemes ya kan, udah ngantuk banget, udah capek banget. Sekarang tuh udah sekitar jam berapa kalau? Sekarang udah jam 9-an. Jalan ke rumahnya Prima jauh banget ya kan dari stasiun Haji Nawawi. 2:10 kan ya? Iya. Jadi sekarang udah jam 10. Nah, jadi sekarang gue udah sampai rumah lagi nih. Tadi itu gue nggak jadi makan bareng sama teman-teman gue soalnya sekarang itu udah kemalaman. Besoknya gue juga harus masih masuk sekolah. Jadi gue tadi itu balik duluan. Nah, teman-teman gue itu tetap jadi makan. Nah, gue balik duluan soalnya sekarang udah malam banget nih. Gue baru banget sampai kan. Udah sekitar jam 11:30. Udah, gue mau prepare buat istirahat dulu. Nah, buat kalian yang penasaran hasil iklan itu kayak gimana, yuk kita lihat aja. Nah, mungkin kayak gitu tuh hasil iklannya. Gimana menurut kalian, bagus apa enggak? Kalian komen aja di bawah. Yaudah, mungkin segitu saja vlog dari gue. Semoga kalian suka sama video ini.